Kami tentu juga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur dan Sivitas Akademika Polinema yang telah berkenan menyelenggarakan dan bekerjasama dengan kami pada acara di siang hari ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, JJBPR adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan APBN dan risiko keuangan negara. Jadi kami itu ada beberapa unit eselon 1 dan JJBPR adalah salah satunya. Tentu saja di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami, kami memanfaatkan berbagai disiplin ilmu, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di banyak bidang keilmuan lainnya. Oleh karena itu, kami menyambut baik atas inisiatif dari Polinema untuk menjalin kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dengan JJBPR, terutama di bidang edukasi pengelolaan pembiayaan APBN dan risiko keuangan negara. Melalui kerjasama edukasi ini, JJBPR membuka kesempatan dan memberikan dukungan untuk kegiatan akademis di lingkungan Polinema, seperti kegiatan magang mahasiswa, riset dan penelitian akademis, kunjungan edukasi ke kantor kami di JJBPR di Jakarta, pengiriman dosen tamu dan sosialisasi di bidang edukasi pengelolaan pembiayaan dan risiko dengan biaya yang dapat saja akan dibebankan kepada JJBPR. Kami berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, namun semoga layanan dukungan akademis dari JJBPR ini dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi sivitas akademika Polinema. Jadi alhamdulillah kami Polinema bisa menandatangani MOU bersama dengan JJBPR, ya, Kementerian Keuangan, yang salah satunya nanti kita berharap bahwa program kegiatan yang nanti terkait dengan bidang akademik kemahasiswaan itu bisa disupport dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko dari Kementerian Keuangan, terutama kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MPKM. Jadi bisa berupa nanti dari magang mahasiswa, juga bisa juga nanti dalam aktivitas kuliah tamu maupun juga sebagai narasumber webinar, maupun juga nanti dalam hal ini bisa dalam bentuk sebagai dosen industri, terutama yang terkait dengan para pejabat yang fungsional di Kementerian Keuangan. Pak, tadi kan disebutkan peran perguruan tinggi cukup penting, Pak, dalam konteks untuk penyiapan bonus demografi. Ya, ya, Pak. Baik. Jadi ini kan kita hari ini kan banyak sekali usaha-usaha produktif yang di usia generasi muda kita, generasi milenial kita. Nah, inilah dunia pendidikan harus menyiapkan agar para generasi muda ini, generasi milenial ini bisa ke depan ini menjadi sebuah berdaya yang berkualitas. Nah, peran pendidikan ada di situ. Bagaimana menyiapkan agar para generasi muda, generasi milenial kita yang masih usia produktif itu bisa sebanyak-banyaknya mendapatkan bekal, mendapatkan kompetensi yang memadai untuk nanti bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Termasuk melalui penandatangan magang itu berarti, Pak, ya? Termasuk. Jadi salah satu upaya metode pembelajaran dengan magang industri, magang di para stakeholder kita, mitra-mitra kita itu sebenarnya adalah upaya untuk agar para mahasiswa kita lebih berkualitas lagi. Sehingga nanti harapannya ini peningkatan upaya nanti dengan kuliah tamu, dengan seminar, dengan segala macam aktivitas akademik khususnya, itu harapannya adalah alumni kita itu adalah menghasilkan alumni yang benar-benar berkualitas.